Take off. Hello guys, hari ni aku nak review sikit tentang spray works daripada Tamiya yang aku baru beli dekat online. So aku akan tunjuk kat korang apa yang korang akan dapat apabila beli spray works daripada Tamiya ni. Kita akan lihat. Untuk maklumat korang, spray works painting stand set daripada Tamiya ni sangat sesuai untuk kita melakukan aktiviti airbrush ke atas model kit yang telah kita jalankan, seperti model kit kereta ataupun Gundam. Ok, seperti mana yang anda lihat, inilah keadaan kotak tersebut. Mari kita buka di dalamnya apa yang kita akan dapat. Ok, ini dia berikan kita stand untuk meletakkan model kit kereta kita. Dan ini pula adalah tapak bawah untuk memasang stand model kit kita tadi. Okey, material stand tersebut diperbuat daripada plastik. Dan juga kita dapat buku panduan manual dalam bahasa Jepun dan juga bahasa Inggeris. Ini cara-cara dia. Kita dapat lihat. Dia ada table dia, dia ada tune table, spring holder, dan ini belakangnya. Ok, kita dapat lihat bagaimana cara memasang kereta menggunakan stand Tamiya tersebut. Sorry, spray boot saya tak ada. Ok, ini saja daripada Tamiya. Tamiya painting stand set spray work. Okay. Inilah item yang kita akan dapat. Dia punya clip, dia punya table, turntable dia. Cara memasang. Okay, kita akan buka clip dia untuk kita melaraskan spring holder pada stand tersebut. Kita pusing. Okey, inilah hasil dia. Okey, kita boleh melaraskan kedudukan lubang untuk kita melaraskan spring kita. Okey. Inilah hasilnya daripada Tamiya Spray Works Painting Stand Set. Okey, ni dia punya clip. Dia punya clip. Okey. Okey, itu saja review daripada saya, dan sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di episod akan datang.